warga antre beli LPG 3 kg di Pasar Penyeimbang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara menggelar Pasar Penyeimbang yang menyediakan gas LPG 3 kg untuk warga di Kota Muara Tewe, Rabu 23 Agustus 2023. Adanya Pasar Penyeimbang tersebut membuat warga berbondong-bondong dan rela antre untuk membelinya dengan harga murah, yaitu Rp22.000. Warga dapat membeli dengan syarat satu tabung dengan satu fotokopi KTP serta uang tunai Rp21.000. Penjualan sangat ketat dan tidak melayani penjualan untuk pengambilan yang diwakilkan orang lain, karena pembeli harus sesuai dengan KTP. Pasar Penyeimbang digelar karena beberapa hari terakhir di Kota Muara Tewe, gas LPG 3 kg agak langka didapat dan harganya sangat tinggi di tingkat eceran. Namun, meski sudah ada Pasar Penyeimbang, masih ada saja warga yang tidak kebagian karena LPG 3 kg keburu habis. Rahma, salah satu warga, mengaku kecewa karena sudah antre lama-lama tapi pulang dengan tangan kosong karena tabung gas sudah habis. Kalau berangkat sini kan tujuannya beli tabung gas LPG. Kalau pulang dengan tangan kosong rasanya kayak apa, Pak? Ada rasa kecewa. Rasanya kecewa lah. Pian tinggalnya? Karena lah. Sudah mencari lah kemarin. Sudah mencari. Area Muara Tewe memang kosong gas LPG. Biar larang tukar aja lah. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Barito Utara Jainal Abidin mengharapkan ada penambahan kuota tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi karena banyak warga yang tidak kebagian. Harapkan kiranya ya para pimpinan di Pertamina yang bisa bekerja sama lebih erat lagi dengan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, khususnya distribusinya yang lebih merata bagi Muara Tewe maupun seluruh kecamatan. Kemudian kuotanya juga memang perlu ditingkatkan, karena sekarang kita lihat baik distribusi maupun kuotanya sebenarnya kekurangan sehingga kita lihat untuk operasi pasar penyeimbang seperti hari ini 560 tabung mulai dari jam 7 berarti kan ke 2 jam setengah sudah habis. 2 jam setengah Pak. Kira-kira ini kira-kira ya mungkin perlu paling tidak 3 LHO ya. Kalau kita dapat sekitar 1.500an tabung bisa sekali pasar murah atau pasar penyeimbang di Muara Tewe mungkin cukup semua. Menurut Jainal Abidin, pihaknya hanya mendapat kuota 560 tabung, padahal agar tercukupi, paling tidak sekitar 1.500 tabung. Dari Muara Tewe, Hertosi, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.